Woi, panas woi ni. Panas. Lega sikit. Kau dah sampai eh? Hello, assalamualaikum guys. Bersama lagi Syafiq Abang. Hari ni kita akan bermain Forza Horizon 4 The Eliminator. Hari ni kita akan dapat sebuah kereta yang korang tengok kat thumbnail tadi. Memang tak sangka lah dapat, Jadi kepada korang masih baru di channel ni, korang boleh subscribe channel ni di bawah. Dan let's go, kita bermain The Kutu pula. Kita main Forza Horizon sekarang. Saya tahu korang semua sebenarnya dah rindu nak tengok saya main The Eliminator. Ya, saya pun actually rindu juga nak main. Lama dah tak main, Eliminator, duk main review kereta je kan. Jadi hari ni kita lepaskan kerinduan kita bersama, kita pergi main The Eliminator. Kita macam biasalah, kita tak adalah target nombor 1 ke kan, nombor 2 ke. Kita main langgar je. Kita main masuk je. Apa yang jadi, jadilah. Yang penting apa? 1, 2, 3. Happy! Let's go. Kita pergi ke tempat yang sepatutnya. Kita akan terus... aku belum sempat. Come on lah. Aku belum sempat. Aku pun nak cakap. Kau dah select location. Apa berangai ni? Tak apa guys. Kita akan terus berjuang dengan kanjet turbo kita ni. Dan kita akan langgar ya, apa benda yang ada. Kita tak adalah nak kata power sangat, tapi ya, cuba. Eliminator! Go! Okey, jadi aku punya strategi sekarang. Aku nak pergi... Alamak. Alamak, arena nak shrink guys. Aduh, kenapalah aku direspon dekat tempat jauh-jauh macam ni. Dia kata apa? Kau ambil. Come on. Sebelah arena shrinking. Come on. Go. Sebelah arena shrinking. Let's get it on. Okay, jadi waste tu dekat belakang kita aja. Ini banyak bahaya. Okay, jadi kita dah ada level 4 punya kereta. So sekarang kita kena cari mana-mana lah kacik tebu ke apa yang kita kena lawan. Lepas tu nanti kita akan upgrade level 5. Lepas tu, so on. Kita akan naik. Yang penting korang punya base tu dah tinggi. Jadi tak susah sangat. Kalau base tak tinggi, kita maaf. Anda telah tersingkir. Ini ada loot tractor. So jangan ambil. Depan tak ada orang guys. Depan ada orang. Kereta apakah yang dipakai? Aku nampak macam orang tadi. Betul lah. Bro! Aduh, dia lari pula. Aku kejar dia. Ambil kau. Kau lari aku kejar. Jauh pula dia eh. Okay, tak apa. Dia tak nak race aku. Cari orang lain. Banyak lagi orang lah ni. Jangan risau. Tak boleh gaduh. Ya Allah, apa jadi? Okay, tak apa tu. Macam Audi je. Nampaknya masih tunggu aku. Divider lah pula. Ni. Bro, nak lawan tak? Kita sama-sama, bro. Sama-sama naik. Amu jauh no. Betul-betul, slow sikit. Laju nak pergi mana? Slow sikit, bro. Pergi mana, bro? Pergi mana? Ya. Dia bawa Porsche, guys. Alamak. Mana? No. Direction sana. Direction sana, guys. 2.9 kilometer. Okay, dia bawa Porsche sekarang ni. Porsche. Yang penting kita menang. Kereta apa kau bawa? Kau bawa Lambo sekali pun. Maserati, Ferrari, Bugatti. Tak kisah.
Orang tak tahu lah nak ikut jalan betul ke, nak ikut jalan off-road ke. Nampaknya lepas ni aku nak ikut jalan off-road. Aku ikut off-road lah. Off-road rasa lagi laju lah. Off-road lagi laju. Off-road lagi laju. Off-road lagi laju, guys. Jangan ikut jalan betul. Jalan betul slow. Okay, dia kat belakang kita, guys. Dia kat belakang kita nampaknya. Okay. Aku tak nak Porsche dia sebenarnya. Tapi kalau aku tak dapat Porsche dia pun, aku still dapat kereta level 5. So, sama juga. Okay, 600 meter. 600 meter. 600 meter di hadapan, 600 meter di hadapan, 600 meter di hadapan. Nampaknya Syafiq Ahmad telah memenangi piala, piala FA. Yeah. US beaten Christoph. Christoph tu bukan kita. Weh, Ram Rebel. Yeah, Ram Rebel. Long time no see, brother. Kita tengok jap. Aku sebenarnya ada satu, aku punya strategi lagi. Strategi baru eh. Tapi, nanti aku tunjuk strategi aku. Ini brother ni sian je. Ni ada banyak orang kat bawah ni. Nampak macam meriah bawah ni. Usyak lu kata apa kan? Kalau kereta Ferrari ke, warat lu. Ada orang kat belakang kita. Ada orang kat belakang kita. Okay, jom kita... Wow, nampaknya level 5 berlawan dengan level 5 Ford Ranger. Yes, go. Nampaknya 4x4 lawan 4x4 ya. Nampaknya truk sayur lawan truk sayur. Tapi nampaknya truk dia lebih laju daripada aku. Nampaknya lah. Betul guys. Truk dia lebih laju daripada aku, guys. Kau tengok dia nak potong aku, guys. Tak apa. Aku cuba buat yang terbaik. Kita buat yang terbaik. Lompat sana. Aduh! Kenapa aku sakut di pokok ini? Aduh! Dikala ku mahukan kemenangan, ku telah terciduk di pokok yang tak sepatutnya ku terciduk. Alah, itu namanya tiada rezeki ya. Rezeki tu tak ada lagi kali. Memang betul tak ada rezeki lah. Dua kali accident, guys. Aduh. Memang tak ada rezeki lah. Memang cakap lu lah. Dua kali accident. Tak boleh buat bincang dia punya maruah jatuh. Okay guys. Mencuba lagi. Saya cuba lagi, guys. Abang cuba ya. Aku dapat pergi final showdown pun aku dah cukup lah. Aku bukan nak nombor satu pun. Dapat showdown pun dah cukup lah. Tak nak minta lebih-lebih sangat. Memang kalau minta lebih tak dapat. Lepas tu minta yang kurang lebih sikit. Tangan sikit. 3, 2, 1, go! Okay, cari. Loot dulu. Okay, dapat loot ke depan. Kita ambil dulu loot. Lepas tu kau nak shrink, kau shrink lah. Okay? Kita ambil loot dulu. Itu paling penting. Kebal. 16 saat. Jauh ke daripada... Sekejap, sabar. Kita ambil dulu. Apa loot ke apa ni? Jangan anggar aku. Loot ke apa loot tu? Kita apa tu? Tolonglah kereta yang bermanfaat sikit. Yes! Terima kasih. Terima kasih. Ucapkan padamu. Banyak lambung punya. Atas nikmat yang diberi padaku. Kat belakang tu ada satu manusia tau. Jauh ke? Aduh, dekat ke? Tak jauh dah. Aku nak tunggu lah mamat kat belakang tu sebenarnya. Sebab direction dia confirm dekat ujung ni. Betul tak? Kalau mamat tu sempat lari lah. Okey, tak apalah. Okey, jom let's go mencari mangsa. Asyik ada 43 orang lagi. Jadi bila 43 orang ni, selalunya orang-orang ni baru start lah. Okey, tak ada yang baru dah tunggu dapat Ferrari, Bugatti, Chiron ke. Tak ada. Adoi! Weh, Mini Cooper! Mini Cooper! I want you right now, baby.
Tolonglah, jangan lawan. No. Lawan korang. Yeah, kau dah keluar arena ya. Oh, seronok korang main macam tu. Janganlah, tolonglah woi. Jangan dengar cakap bapak. Jangan ke sana. Hey, balik rumah dah maghrib ni ya. Hey. Ya. Mana kat location dia? Atas bukit. Bukit Broga guys. Okey, naik je lah tu bukit ni. Naik aje lah. Kita lawan Mini Cooper sekarang ni. Kita pakai kereta yang all-wheel drive. Okey, dalam bahasa Audi dia Quattro. Kalau dalam bahasa Medis, dia panggil 4MATIC. Kalau dalam bahasa biasa, dia panggil all-wheel drive. Kau nak bahasa mana? Alien? Nampaknya aku kena fokus, okey? Aku tak boleh lepaskan peluang ni. Okey, aku tak boleh lepaskan peluang ni. Ya Allah! Kenapa aku terlepaskan peluang ini? Okey, tak apa. Dia pun tersidur juga. Dia pun tersidur juga. Okey, tak apa. Aku dah fokus. Okey, aku minta maaf. Aku tak boleh bercakap banyak sangat. Okey. Kalau tak, nanti aku tak fokus. Okey. Aku kena kurangkan bercakap. Lebihkan perhatian. Ya, yeah, benda ni macam perempuan. Dia nak perhatian. Jadi, kau kena faham dia. Yep. Okey, dekat depan tu. 900 meter. Tak jauh dah, guys. Oh, ada mak rebat ayam pula kat sini. 600 meter. Okey, 500 meter. Masuk sini. Okey, corner sikit. Depan tu ada lagi. Okey, kau berpeluh tangan gue. Tangan gue sudah berpeluh. Berpeluh sampai. Allahu Akbar. Guys. Tak lepas checkpoint. Mana checkpoint? Aduh, dah steering aku longgar ni. Allahu Akbar. Steering longgar, guys. Steering longgar pula time ni. Okey, kita dapat kereta baru. Boxster RS. Benda apa tah nama ni, aku tak ingat. Dan aku nampak satu makhluk dekat depan sana. Dan siaplah kau. Aku rasa mangsa kat sini tak banyak. Oh, ada dua. Boh, jangan lawan. Allahu Akbar. Dalam air, Mat. Dalam air. Ada tanah. Apa aku buat ni? Aku tak tahu pula ada waterfall kat sini. Aku nampak seorang guys. Dia tak tahu lah kita apa . Dia nampak macam berpotensi. Try lah. Kita apa dia bawa aku tak tahu. Cuma nasib je lah. Bang, jom bang. Kita lawan sikit bang. Dia nak level ni bang. Bang, ada tak mau lari bang. Benda kita boleh kawan bang. Kita boleh kawan. Saya pakai kereta slow je bang. Jom bang, come on. Bang. Aduh, dia nak main lari-lari pula. Dia nak main hide and seek aku . Kau tengok aku kasih drift satu kali. Kereta Audi . Okay, gerak dulu bang. Saya pergi. Kau langgar aku . Aku tak nak main kasar pun. Aduh, mamak ni. Dia main kasar dengan kita. Kita main kasarin dengan dia. Bagus. Kau nak masuk lain? Masuk. Masuklah lain. Yeah. Masuklah lain kau. Masuklah lain. Tu lah orang cakap. Adai! Orang cakap apa? Okay. Go, Syafiq. Wow, dia merentas. Dia merentas negeri, guys. Ada Porsche sebelah aku. Terkejut, Dan. Terkejut, abang. Oh, ada air lagi. Awak banyak sangat air ni. Aduh, aku dah macam apa dah ni. Aduh, no. Tolonglah. Aku nak menang. 400 meters. Kenapa? Turn left. Kenapa kau accident? Mengapa kau memulakan? Mengapa? Dapat urus niaga. Yeay, urus niaga.
berniaga. First time ya, first time. Tak pernah dapat lagi kereta sebesar ini, semahal ini, semewah ini, selaju ini. Di depan tu ada sebiji kereta. Oh, nampaknya kereta kecil-kecilan saja. Nampaknya kereta kecil-kecilan saja. Oh. Aduh, I don't nak berlawan. Kereta kecil-kecilan yang dimasukkan aku telah berlawan dia. Telah berlawan. Allahu Akbar. Apa benda terbang-terbang ni dia? Hi bro, sup? Apa khabar? Mana dah? Mana location? Gerak lu. Urus ni memanglah laju. Okay, enjin V12. Okay, VA ke V12 ni lah. Tapi masalah dia berat. Dia berat. In 400 meters, turn right. Tak apa. Kita try. Kalau lepas urus ni, kalau kita menang lah yang ni kan. Tak silap saya lah. Kita akan dapat Mercedes-Benz SLS rasanya. Tapi tu standard lah. Asyik-asyik dapat itu je kan. Korang pun jemu kan. Kalau dia bagi Galado pun jemu juga. Tak tahulah kita apa dia nak bagi. Kau tengok je lah sekejap. Okey. Lampak dah tahu tu. Janganlah. Janganlah buat-buat stun-stun gila-gila. Jangan buat benda pelik-pelik sangat. Pelik wapis je. Okey, 500 meter guys. 500 meter tak jauh, tak dekat. Tak dekat, tak jauh. Ha. Oh, berpeluh aku main yang kali ni punya version. Allahuakbar. Okey. Waiting for result. Waiting for result. Dapat result FPM eh. Root by the way. Okay, nama orang ni root by the way. Kita dapat. Ya, yeah, Mercedes-Benz SLS. PSLS. Biasalah tu. Biasalah tu. Apa ni? Supra. Supra tak best lah. Ada sebiji kereta kat sini. Ada sebiji kereta. Nampaknya dia jatuh dah. Oh, alamak. Alamak, turn around. Are you kidding me? Okay, go. Cepat. 900 meter aja. 900 meter aja. 900 meter aja. Rasa sedar. Jangan nak membuat benda pelik-pelik. Okay. Kekalkan momentum tasi. Okay, naik. Oh, terlebang wey. Okay, dah. Aku dah level 9 guys. Dah boleh relax. Tak payah nak grind sangat. Tapi level 9 lepas aku grind, aku dapat level 10. So aku dapat Bugatti balik. Chevy Camaro ni bukan berat ke masa kau kan? Aduh, wei. Oh. Mana? Go! Amboi, melampau betul aku. Semua aku nak sebat. Buat apa? Apa dapat aku cakap? Jangan tamak, Syafiq. Mak pernah pesan jangan tamak, Syafiq. Jangan tamak. Kau kalah kereta level 2, ber. Kau tak kalah dengan kereta level 2, bai. Gua tak tipu lu. Oh, level 2, guys. Oh, kalah kereta level 2. Aku tak boleh terima kenyataan ini. Aku tak boleh terima. Tetapi aku dapatkan Lambo ini, so aku happy juga. So, ya. Yeah. Aku rasa sampai itu saja. Lagipun dah nak final showdown dah pun. Ya. Yeah. Tahniah Mamat tu. Give Mamat tu respect. Okay, respect. Oh, 4 elimination. Wah, dia naik level. Oh, ya. Naik level lagi. Final showdown begins in 30 seconds. Hah? Aku dah keluar lah. Weh. Aduh, dah final showdown kalau aku tak lawan Mamat tu tadi. Dah dapat final showdown dah. Apalah. Ini apa dapat duit. Ya duit. Kenapa tak bertikan duit tu? Alahai. Okay guys, sampai di sini saja video pada hari ini. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang suka channel ni, korang boleh subscribe channel ni di bawah. Dan kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum.